Hi guys, welcome back to Bulgadget. Ini adalah Oppo A73. Sebelum ni kita ada Oppo A53, lepas tu A93 dan sekarang A73. Aku rasa siapa yang beli A93 tu mesti rasa geram gila dengan Oppo kan. Yelah, baru je keluar, lepas tu ada lagi yang baru. Tapi kau jangan risau sebab tak semestinya handphone yang baru keluar ni dia lebih bagus daripada sebelum ni. Baiklah, tanpa melengah masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan dekat A73 ni. Baiklah, kita tengok dulu info-info dekat luar kotak ni. Dekat depan ni kita akan nampak design Oppo A73 dan aku rasa dia punya design ni lebih cantik daripada Oppo A93. Dekat atas ni ada dia punya varian 6GB RAM dan 128GB storage. Dia punya selling point, dia ada 30W VOOC flash charging. Fuh. Oppo, kenapa bagi 30W kat sini dan 18W dekat A93? Ini tidak adil. Okay, lepas tu dia ada OLED display, fingerprint unlock dan juga AI ultra wide quad camera. Dan warna yang diberikan ialah navy blue. Okay, nice. Kat depan ni warna orange tapi dia punya detail navy blue. Tak tahulah mana yang betul. Kita buka kotak luar dulu. Oppo memang macam ni, dia suka membazir kertas. Please Oppo, jaga bumi kita. Jangan membazir kertas macam ni. Okey, sekarang masanya untuk kita unboxing. Macam biasa guys, barang baru mestilah ketat. Okey. So, yep. Ya, kat sini ada Oppo A73, dia punya handphone. Kita letak tepi dulu. Kita tengok design dia macam mana. Navy blue. Okey, so dekat dalam ni dia ada casing yang jenis clear macam ni. Okey, nice. Lepas tu dia punya documentation. Dan dalam ni, tak ada apa lagi. Oh ni, dia punya pin ejector kat sini. Okey. So dia punya block charging. Inilah dia, 30W. Okey, nice, 30W. Dan kita akan dapat earphone. Thank you Oppo. Dan ini dia, dia punya kabel USB Type-C. Okey. Okey, dah kosong dalam dia. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya design macam mana. Dekat depan ni pun dia dah ada dia punya selling point. Okey. So, 3, 2, 1, sup. Oh, okey. Oh, yo. Dia rasa kulit dah weh. Full lama. Dia punya finishing touch tu memang sedap. Tak rasa plastik, tak rasa kaca. Tapi rasa macam kulit. Memang kulit ni pun. Huh. Okay. Cantik. Okay. Memang rasa... Dia macam satu campuran lah. Kulit dan juga plastik. Dan dekat bahagian tepi ni. Okay. Nampak tak? Dia petak. Macam dekat... handphone barunya produk Apple. Ya doh, sama doh, petak macam ni. Lagi sedap lah untuk pegang. Lagi nice. Design dia agak mengejutkan jugalah. Memang surprise. Agak unik juga sebab jaranglah handphone lain akan buat design macam ni. Baiklah, jom kita pergi lebih mendalam dekat Oppo A73 ni. Baiklah, kita tengok dulu dia punya display. So, Oppo A73 ni menggunakan skrin berjenis OLED yang berresolusi Full HD+. Dan kalau tengok bahagian atas skrin, kita akan nampak water drop screen. Sayang sekali, kalau dia gunakan punch hole display, mesti cantik gila handphone ni. Lepas tu, dia punya skrin ni dah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Baiklah, kita tengok bahagian sisi kanan handphone ni pula. So, dia ada power button. Sisi kiri dia ada SIM 3 yang berjenis dedicated. Dia boleh tambah memory card. Lepas tu, dia ada volume button. Bahagian bawah dia ada lubang earphone, microphone, port charging berjenis Type-C dan juga mono speaker. Design dekat Oppo A73 ni bukan sekadar cantik je. Tapi dia punya finishing touch pun sangat sedap. Memang ada feel kulit lah. Tapi dia bukan 100% kulit. Lepas tu, dia punya frame ni berjenis petak. Memang sangat sedap lah untuk kita pegang. Dan handphone ni adalah satu handphone yang compact, sangat-sangat compact. Ketebalan handphone ni hanyalah 7.45mm dan dia seberat 163 gram. So handphone ni memang sangat sedap untuk kita pegang dengan sebelah tangan je. Kalau tengok dekat belakang ni, kita akan nampak tulisan Oppo dan juga 4 kamera yang unik. Dan dia punya kamera bump ni sangat nipis. Baiklah, kita beralih ke kamera dia pula. So Oppo A73 ni hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 16MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, 2MP untuk kamera depth, Oppo panggil monochrome dan 2MP lagi sekali untuk kamera depth.
dia macam dekat Oppo A93. Dia ada dua kamera depth. Kamera selfie dia 16 megapixel. Baik, ini adalah hasil rakaman kamera depan untuk Oppo A73 pada resolusi 1080p. Dia punya resolusi tu paling tinggi 1080p je, dia tiada 4K. So, macam mana dia punya hasil rakaman kamera selfie ni? Okey ke tak okey? Baiklah, untuk spesifikasi enjin dia pula, A73 ni menggunakan chipset Snapdragon 662, RAM 6GB dan internal storage 128GB. Untuk bateri dia pula, ianya mempunyai kapasiti bateri sebesar 4,015 mAh dan pengecas pantas 30W. Untuk bahagian pengecasan dan bateri ni, yang Oppo A73 ni dia lebih besar sikit daripada Oppo A93. Untuk harga jualan dia, Oppo A73 ni dijual dengan tanda harga RM899 untuk varian 6GB RAM dan 128GB storage. Baiklah, nampaknya itu saja video unboxing untuk Oppo A73. Macam biasa, video yang lebih detail kita akan berjumpa dekat video review nanti. So guys, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.